Balik lagi di Ahmad Bangku, membahas seputar tutorial dan informasi paling bermanfaat. Pada kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi muslim terbaru, yakni Kesan. Lalu apa itu Kesan? Kesan adalah sebuah aplikasi islami karya anak negeri, terlengkap, gratis, dan tentunya bebas iklan, yang diperuntukkan untuk santri dan seluruh umat Islam. Terkadang kita lupa akan ibadah dikarenakan padatnya aktivitas yang kita lakukan, seperti halnya bekerja dan lain sebagainya. Namun kini kita tidak perlu khawatir, karena aplikasi Kesan akan senantiasa mengingatkan kita akan hal tersebut. Kesan dilengkapi dengan beberapa fitur, antara lain, yang pertama adalah fitur Al-Quran. Aplikasi ini akan senantiasa menjadikanmu selalu dekat dengan Al-Quran, lengkap dengan transliterasi, terjemahan, pilihan qori, dan font bahasa Arab. Fitur yang kedua adalah hikmah hari ini. Setiap hari jam 9 pagi, kamu akan mendapatkan kutipan hadis, kutipan para ulama, atau ayat Al-Quran yang dapat kamu renungi dan tentunya dapat kamu bagikan dengan orang terdekat. Fitur selanjutnya adalah doa. Kumpulan doa-doa sehari-hari lengkap dengan penjelasannya. Fitur selanjutnya adalah fitur zikir dan solawat. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan Asmaul Husna, istighosah, tahlil, burdah, maulid, ratib, dan solawat dengan penjelasannya. Fitur selanjutnya, kalender hijriah. Di sini, kalender hijriah dilengkapi dengan tanggal-tanggal untuk amalan sunnah agar pengguna tidak lagi lupa. Fitur yang keenam adalah arah kiblat. Seperti aplikasi muslim yang sempat saya review beberapa waktu lalu, Kesan juga memiliki fitur arah kiblat yang akan menunjukimu arah kiblat yang akurat. Fitur selanjutnya adalah jadwal sholat. Dimanapun kamu berada, Kesan akan memberitahu dan mengingatkan waktu sholat wajib, bahkan sunnah seperti duha dan tahajud. Fitur yang kedelapan adalah haji dan umroh, yang berisi panduan dan doa ke tanah suci. Fitur yang kesembilan adalah kitab kuning. Nah, di sini ada yang menarik, yakni ada ratusan kitab kuning yang bisa kamu download dan baca. Fitur yang terakhir adalah feed. Di sini kamu dapat menambah ilmu dan termotivasi dengan banyaknya artikel-artikel islami. Nah, itulah tadi review singkat dari saya mengenai aplikasi Kesan. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa.